Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi SMKN 7 Semarang untuk mengecek uji coba makan bergizi gratis pagi tadi. Kedatangan Wapres Gibran yang didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang langsung disambut meriah oleh para siswa yang telah berkumpul di lapangan sekolah. Wapres Gibran kemudian masuk ke ruang kelas untuk menyambangi satu persatu siswa yang sedang menyantap sarapan bergizi gratis. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan Wapres Gibran Raka Buming Raka di Ibu Kota Jawa Tengah Semarang, kita sudah terhubung dengan rekan kami Aditya Bayu. Adit, silakan dengan laporan Anda, apa saja agenda yang telah dilakukan oleh Wapres RI Gibran Raka Buming Raka? Iya, selamat siang Windy. Hari ini, hari Jumat pagi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang. Ada beberapa lokasi yang rencananya akan dikunjungi oleh Gibran di hari Jumat ini. Pagi tadi, Gibran sudah mengunjungi SMK Negeri 7 Kota Semarang, di mana agenda pada pagi hari tadi, Gibran meninjau secara langsung program sarapan bergizi yang diberikan oleh pemerintah. Di SMK Negeri 7, Gibran menghampiri sejumlah siswa dan menanyakan bagaimana menu yang sudah disediakan, apakah sudah cocok dengan mereka, terus seperti apa rasanya. Juga Gibran juga berinteraksi dengan sejumlah siswa terkait dengan makanan yang disajikan pada hari Jumat ini. Para siswa rata-rata menyukai dengan program pemerintah sarapan bergizi ini. Selain bisa menghemat uang jajan, juga para siswa ini juga merasakan nikmatnya makanan bergizi yang menjadi program dari pemerintah. Selain itu, Wapres juga menjalin komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota Semarang untuk membahas bagaimana kelanjutan dari program makanan bergizi bagi para pelajar ini. Selain mengunjungi SMK Negeri 7 dan meninjau makan bergizi para pelajar, rencananya Wapres Gibran Raka Buming Raka juga akan meninjau sejumlah kampung di Kota Semarang. Nantinya Wapres akan blusukan dan sholat Jumat di Kota Semarang. Setelahnya Wapres Gibran Raka Buming Raka juga akan bertemu dengan para petani di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Pertemuan dengan para petani yang dipusatkan di Kabupaten Semarang ini rencananya akan membahas sejumlah hal bersama dengan petani, terutamanya persoalan pupuk. Begitu, Windy. Aditya Bayu melaporkan langsung dari wilayah Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.